Peperangan di Ponogoro yang berlangsung antara 1825 sampai 1830 termasuk salah satu perlawanan besar yang harus dihadapi Belanda semasa pendudukannya di Indonesia. Pasalnya, pertempuran bermula di Yogyakarta ini meluas ke banyak daerah di Jawa hingga disebut sebagai Perang Jawa. Perlawanan di Ponogoro ini terhadap Belanda berkobar setelah Belanda menanam patok-patok jalan di atas makam leluhur pangeran di Ponogoro. Namun sebelum insiden tersebut, Belanda juga telah melakukan serangkaian aksi yang memicu kemarahan pangeran di Ponogoro. Dan pangeran di Ponogoro berakhir setelah 5 tahun dengan dampak yang sangat serius bagi Indonesia. Masuki abad ke-19, keadaan di Surakarta dan Yogyakarta semakin memprihatinkan karena intervensi Belanda terhadap pemerintah lokal seringkali memperburuk perselisihan yang ada di lingkungan kerajaan. Campur tangan pihak lokal juga membawa pergeseran adat dan budaya keraton yang tidak sesuai dengan budaya Nusantara. Selain itu, dominasi Belanda telah membuat rakyat menderita karena dijadikan sebagai objek pemerasan. Pasalnya, para petani tidak dapat mengembangkan hidupnya karena haus dan harus menjadi tenaga kerja paksa. Beban mereka pun semakin berat karena diwajibkan untuk membayar berbagai macam pajak. Melihat penderitaan rakyat akibat kekejaman Belanda, Pangeran Diponegoro tidak mau tinggal diam. Pangeran Diponegoro yang memiliki nama asli Raden Mas Onto Wirjo adalah putra dari Sultan Hamengkubuwono III yang pada awalnya memilih untuk tidak ikut campur urusan keraton karena ibunya bukanlah seorang permaisuri. Namun ketika Belanda tidak terlalu mencampuri urusan keraton, Pangeran Diponegoro membulatkan tekad untuk melakukan perlawanan. Selain itu, perang Diponegoro terjadi karena Belanda-Belanda dengan sengaja menanam patok-patok untuk membuat jalan di atas makam leluhur Pangeran Diponegoro. Hal itulah yang membuat kemarahan Pangeran Diponegoro memuncak dan menyatakan sikap perang dengan mengganti patok yang dipasang Belanda dengan tombak. Perang Diponegoro meletus pada 20 Juli 1825 ketika pasukan Belanda datang ke Tegerejo untuk menangkap Pangeran Diponegoro. Meski sempat mendapatkan perlawanan dari pendukung Pangeran Diponegoro, Belanda berhasil membumi hanguskan Tegerejo. Sementara itu, Pangeran Diponegoro berhasil menyingkir ke desa Selorong, di mana ia menyusun strategi perang. Berikut ini beberapa strategi perang Diponegoro. 1. Merencanakan serangan ke keraton Yogyakarta dengan mengisolasi pasukan Belanda dan mencegah masuknya bantuan dari luar. 2. Mengirim utusan kepada para bupati dan ulama agar bersiap melawan Belanda. 3. Memilah bangsawan yang dinilai sebagai lawan dan kawan. 4. Membagi wilayah perang dan pertahanan. Perang Diponegoro dipimpin langsung oleh Pangeran Diponegoro yang didampingi pamannya, Pangeran Mangkubumi Alibasa Sentot Prawiro Dirjo sebagai Panglima Muda dan Kiai Mojo bersama murid-muridnya. Tiga minggu setelah penyerbuan Tegalrejo, pasukan Diponegoro menyerang Keraton Yogyakarta dan berhasil mendudukinya. Keberhasilan ini kemudian disusul dengan kemenangan di beberapa daerah pada tahun-tahun awal berkobarnya Perang Diponegoro. Pergerakan pasukan Pangeran Diponegoro pun meluas ke daerah Banyumas, Kedung, Pekalongan, Semarang, dan Rembang. Kemudian ke arah timur mencapai Madiun, Magetan, Kediri, dan sekitarnya. Hingga disebut mampu menggerakkan kekuatan di seluruh Jawa. Selain itu, semua kekuatan dari rakyat, bangsawan, dan ulama bersatu untuk melawan kekejaman Belanda. Selama perang, Pangeran Diponegoro menerapkan strategi perang gerilya dan perang atrisi atau penjemuan. Menghadapi perlawanan Diponegoro yang terus meluas, Jenderal De Kock sebagai pemimpin perang Belanda memutuskan untuk mengubah strategi, yaitu dengan sistem benteng stelsel.
Dengan strategi ini, perlawanan di Diponegoro di berbagai tempat berhasil dilumpuhkan Belanda hingga ruang geraknya menjadi sempit. Selain itu, para pemimpin yang membantu Pangeran Diponegoro banyak yang tertangkap. Pertempuran sengit antara Belanda dan Pangeran Diponegoro baru berakhir pada tanggal 28 Maret 1830. Kala itu, pasukan Pangeran Diponegoro dijepit Simatulang oleh Jenderal De Kock. Ini membebaskan sisa pasukannya, Pangeran Diponegoro rela menyerahkan diri. Pangeran Diponegoro kemudian ditangkap dan diasingkan ke Makassar hingga akhir hidupnya. Dampak yang terjadi akibat perang Diponegoro bagi Indonesia. Yang pertama, menelan korban tewas sebanyak 272 penduduk Jawa. Kedua, kekalahan Pangeran Diponegoro menegaskan penguasaan Belanda atas Pulau Jawa. Yang ketiga, Raja dan Bupati Jawa tunduk kepada Belanda.